regret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indosus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Julia TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai IT TV. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting yang Mimin lansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Ada beberapa yang ingin Mimin sampaikan, namun di sini untuk mengawali berita pada kesempatan kali ini, ada Ayu dan juga Krishna Fahrezi yang sedang bernyanyi bersama. Dari Starwati, suaranya mantap Ayu, Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrezi. Ayu dan juga Krishna merupakan tim yang sangat kompak dan juga solid. Saya selalu untuk Bang Krishna Fahrezi, begitu juga dengan Rora Irustami dan juga Keisara yang selalu setia dan juga menemani Ayu Ting Ting setiap di lokasi syuting. Oke, sahabat semua, selain informasi mengenai duet hebat Ayu Ting Ting dan juga Krishna Fahrezi, di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai Ayu Ting Ting yang sangat bahagia mendapatkan kiriman hadiah dari Ivan Gunawan. Meskipun hari ini Ivan Gunawan sedang diperiksa di Polres Jakarta, namun tetapnya kasih sayangnya terhadap Ayu Ting Ting tetap dijaga nih. Buktinya, sebelum Ivan Gunawan beranjak ke Kapolres, Ivan Gunawan sempat aja dikasih hadiah untuk sayangnya, yaitu Ayu Ting Ting. Dan hadiah ini berupa kacamata yang sangat indah dan juga menarik serta fantastis harganya. Informasi selanjutnya, meninggalkan pemberian dari Ivan Gunawan, ini ada penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang super cantik menggunakan gaun berwarna pink. Wah, cantik banget nih, ditambah dengan aksesoris bando. Dan yang menjadi fokus adalah wajah dari HP Ayu Ting Ting. Sepertinya itu adalah kekasih barunya di dunia Korea nih. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang super cantik dan juga natural. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Semoga segala masalah yang menimpa Ayu Ting Ting segera selesai. Begitu juga dengan Ivan Gunawan, semoga masalahnya segera bisa diselesaikan dan bisa tenang lagi ya pikirannya. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Dan informasi untuk sahabat nih yang belum menonton tayangan terbaru dari Kishu TV, tuh sudah diajak langsungnya sama Ayu Ting Ting untuk menonton aksi masaknya untuk menu berbuka puasa setiap harinya. Sebagai rekomendasi sahabat semua nih, pengen masak apa, ada deh di Kishu TV yang dimasak langsung oleh Ayu Ting Ting. Semangat untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Menjadi saksi. Oh bener dia tuh. Dengar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Dengar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Kan baru sekali.
engkau sakiti. Tapi baru kali ini mataku menjadi saksi. Selama bulan Ramadan dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Dahulu tutup sampai jam 11 malam. Buat kalian yang mau nongkrong sekaligus bukberan bareng sama keluarga, sama teman-teman, langsung aja datang ke Dahulu Cafe. Makanannya enak-enak, minuman juga enak-enak, dan yang paling penting harganya terjangkau, tapi semuanya enak-enak. Buruan ya ngabuburit di Dahulu Cafe. Halo terus kakak. Nah, buat kalian yang belum nonton video terbaru di channel YouTube Kishu TV, kemarin aku masak-masak di Cooking You. Pastinya selama bulan Ramadan kita punya segmen baru namanya Cooking You, cooking bareng Ayu. Pokoknya banyak menu-menu enak, menu-menu unik, menu-menu aneh buat inspirasi kalian buat buka puasa. Pokoknya cuma ada di Kishu TV. Buruan nonton ya, ini ada video aku masak-masak. Dan jangan lupa buat yang kasih komentar, tulis nama Instagram kalian, nanti akan kita undi secara acak sama tim Kishu. Nanti kita pilih beberapa orang dan nanti kita kasih hadiah. Pokoknya nonton, wajib nonton semua tayangan-tayangan di channel YouTube kita Kishu TV. Apalagi ini ada segmen baru namanya Cooking You selama bulan Ramadan. Jadi buruan nonton video terbaru aku, kira-kira aku masak apa ya. Seru pokoknya. Pokoknya bisa kalian ikuti nanti buat menu-menu buka puasa. Buruan sekarang nonton ke Kishu TV ya guys, Cooking You Kishu TV. Sekarang nonton, dan bakal bagi-bagi hadiah nanti. Nonton sekarang. Jangan lupa nonton pas buka sore ini live jam Setengah lima sore. Hanya di Trans 7. Nonton pas buka. Tempat ngabuburit paling enak cuma di pas buka. Hanya di Trans 7. Kira-kira ada keseruan apa sore ini? Nonton pas buka 4:30. Bener banget, kalau makan di Dahulu Cafe tuh ya udah paling TOP BGT, rasanya enak, udah gitu harganya terjangkau dan murah meriah. Dan buat semuanya yang mau buka puasa bukber, langsung aja datang ke Dahulu Cafe. Halo terus kakak. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice ride.